Galaxy Tosca. Halus, mewah. Perhiasan mewah daripada Raymond Wheel. Raymond Wheel, daya kreatif masa. Masa dari Raymond Wheel. Buletin utama 20 Februari. Garis panduan baru mengawal penyeluwengan industri insurans dikeluarkan bulan depan. Tentera rejim Tel Aviv mengerahkan 10 kereta kebal ke selatan Lubnan. Garis panduan baru mengenai industri insurans akan dikeluarkan pertengahan bulan depan bagi mengawal kegiatan penyeluwengan. Timbalan Menteri Kewangan Haji Abdul Ghani Osman berkata, dengan adanya peraturan itu, kegiatan syarikat insurans dan agensi yang berurusan dengannya dapat diawasi. Haji Ghani juga berkata cadangan perubahan Suruhanjaya Tukaran Sekuriti akan dibentangkan dalam mesyuarat Jumaat Menteri oleh Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sehubungan itu, soal undang-undang tentangnya masih di peringkat perbincangan dan dijangka dibentangkan di Parlimen sesi akan datang. Sekian buletin utama untuk malam ini. Sertai siaran susulan ini. Sudi-sudikan. DG 1800 keeps you connected with your personal and business needs. Time to get connected to DG 1800. Dua lagi negeri tahan pelajar yang terjebak dengan gejala penyalahgunaan dadah. Dan mesyuarat Majlis Dadah Kebangsaan bulan depan akan kenal pasti langkah menanganinya. Penularan gejala dadah ke sekolah akan menjadi agenda utama mesyuarat bulanan Majlis Dadah Kebangsaan 6 Mac ini. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Megat Junid Megat Ayub berkata, satu pendekatan baru perlu dirumuskan bagi memastikan pelajar sekolah bebas daripada gejala yang merugikan itu. Menurut Datuk Seri Megat Junid, Ketua Pengarah Pendidikan akan turut serta dalam mesyuarat itu. Ketika ditemui di Ibu Negara petang tadi, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut melahirkan kebimbangannya. Halo, apa kabar? Pasukan negara meniti laluan penuh ranjau pada kejohanan Piala Dunhill yang bermula esok. Tumpuan bukan saja sejauh mana skuad kebangsaan mampu menapak, tetapi juga bagaimana mereka menyerap tekanan berikutan harapan peminat yang mula tinggi kebelakangan ini.
Sekian dari Meja Sukan untuk malam ini bersama Suhaimi dan Jawati. Untuk berita selanjutnya seketika nanti, ucapkan selamat malam di mana jua anda berada. Selamat malam. Dan buletin utama berakhir di sini. Sebelum berpisah, saksikan usaha pemilik kambing yang sanggup mencipta kerusi roda khas bagi membolehkan haiwan peliharaannya yang sakit dapat bergerak. Dengan itu, salam hormat. Dan selamat malam. Terima kasih kerana memilih buletin utama 20 Februari. Saya Yasir Mansur. Dan saya Nuzam Muhammad Zain. Teruskan sejam bersama kami. Tiga negeri catat penggunaan katil ICU lebih 50%. Program Semarak Niaga pastikan pemulihan ekonomi negara di landasan kukuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ke laporan utama, berita gembira buat skuad badminton negara apabila menghadirkan keceriaan pada kejohanan berpasukan pertama tahun ini. Selepas skuad lelaki muncul juara kejuaraan badminton Asia BATC di Setia Alam sebentar tadi. Lebih manis, Malaysia menjinakkan juara bertahan Indonesia di perlawanan akhir dengan kemenangan 3-0. Perdana Menteri Britain Boris Johnson berhasrat memulakan perancangan pada minggu depan bagi membatalkan keperluan kuarantin kendiri untuk individu dijangkiti COVID-19. Dengan langkah itu, Britain bakal menjadi negara Eropah pertama membenarkan orang yang dijangkiti COVID-19 bebas berada di tempat awam. Pasukan negara sedikit tempang apabila kehilangan beberapa lagi pemain dan juga penolong jurulatih akibat jangkitan COVID-19. Menjelang aksi kedua kumpulan B, kejuaraan bawah 23 tahun esok. Tetapi skuad kendalian Brad Mullaney tetap optimis mampu meraih keputusan yang diinginkan ke atas Laos untuk melangkah ke separuh akhir. Untuk itu, penekanan Mullaney adalah pasukannya bertindak lebih efektif di hadapan gawang lawan untuk menyumbat gol menerusi gerakan-gerakan yang sudah dicatur. Laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan. Saya Farah Nabilah Wazir. Aktifkan diri anda di mana jua anda berada. Teruskan bersama buletin utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Sekian paparan buletin utama. Perkhidmatan catering dilengkapi teknologi pintar curi perhatian di Olimpik Beijing 2022. Selain meminimumkan penggunaan tenaga manusia, ia sekaligus menjamin kesihatan petugas ketika ancaman COVID-19 masih berleluasa. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam. We'll be right back.